Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari bulan guys. Okey, kali ini kita bawakan sebuah kereta RX. Untuk model RX ni sebenarnya dia dah datang dengan 5 generation. First model tahun 98, yang ni dia merupakan premium spec untuk Toyota Harrier. Waktu tu dipanggil small size SUV crossover, dan sekarang dia dah jadi middle size SUV lah. Dan dia sebenarnya dia dah diasingkan antara Toyota Harrier lebih kurang macam saiz NX series, dan juga untuk RX series ni dia lebih besar. Pada awalnya dia hanya masuk dengan enjin 2200cc sehingga 3000cc. Tetapi untuk second batch dia datang dengan enjin bersasar 2.4 sehingga 3500cc, dan generation ketiga dia datang dengan enjin 2.4 dan juga 3.5 petrol hybrid. Dan yang generation keempat semestinya dia datang dengan varian yang sama tetapi dengan enjin yang ditambah kecil speknya. Yang ni dia ada 2.5 varian hybrid dan juga 3.5 varian hybrid. Dan model dia sebenarnya memang wide sangat. Memang cukup luas untuk model dia. Dan varian yang kelima dia hadir dengan varian yang enjin baru 2.4 turbo, 2.5 hybrid, 3.5 hybrid untuk varian ni. Dan ada 2.4 juga model turbo hybrid. Yang tu memang horsepower besar. Horsepower range dalam 300 lebih dan torque dekat dengan 500 lah. 400 lebih. Memang cukup besar untuk torque dia. Tapi kita kali ni nak cerita untuk model 4th gen. Yang ni start tahun 2018 tak salah. Sampai 2022. And then yang model kita nak cerita ni, dia ada varian dia. Dia ada model RX200, RX300 dan RX350. Ataupun ada setengah model untuk hybrid version, dia ada RX450 hybrid. So, kita cerita yang 300 dulu. Sebab yang 300 punya version, dia akan ada dengan dua type. Yang ni RX300 biasa dan juga RX300F Sport. Yang paling utama model ni, anda perlu tahu adalah varian ni hadir dengan harga yang cukup-cukup menarik, kerana model ni dia pasarkan untuk SUV premium yang harga boleh dijangkau lagi sekitar harga dalam 300 hingga 420,000. Lebih kurang gitulah anggaran harga dia. Dan memang model ni nak katakan memang mahal, ya betul, harga kereta ni memang mahal untuk kereta mewah, tapi untuk orang kaya tak akan rasa mahalnya. Okay, satu benda yang saya suka untuk varian RX ni, RX model generasi kelima ni dia lebih besar lah. Nampaklah beza dia dengan Toyota Harrier. Memang jauh beza sebab dia dah asingkan antara model NX dengan RX kan. Jadi you know, varian ni memang pada saya cukup cantik. Dia punya size dia cukup lebar dengan sport rim ukuran lebih kurang 20 inci untuk F-Sport. And then dia datangkan dengan 360 camera, infotainment yang lebih maju dan juga features-features menarik seperti macam safety sense dia ada lane assist, pre-crash dan autonomous cruise control. Selain tu, untuk seat bahagian belakang pun juga dihadirkan dengan electronic seat. So kereta ni sebenarnya SUV premium yang ibarat kalau orang tak nak beli Alphard sebab nampak macam kereta petak. Okey, kereta yang boleh kategorikan sebagai SUV yang orang tua boleh naik dengan senang, tak terlampau rendah, tak nampak sporty tapi bergaya. Ya, ini adalah model RX300 Sport. So, pada kawan-kawan yang nak mencari kereta ni, saya memang recommend untuk beli kereta ni, kerana kereta ni dihadirkan dengan enjin 2.0 turbo 6-speed auto dengan horsepower dalam anggaran 230 horsepower dan juga 350 Nm torque. Cumanya, varian ni orang akan risau dengan fuel consumption. Jangan risau, untuk fuel consumption dia pada saya masih lagi okey, kerana dia menggunakan enjin 2.0 turbo dengan pengubahsuaian turbo yang lebih aktif, di mana dia boleh adjust boosting dan juga VVT system dia yang lebih wide. Maknanya dia untuk power ada, untuk penjimatan pun ada. Pada saya cukup menarik untuk enjin 8AR. Memang cantik. So jangan lupa like, share dan komen dulu. Bye-bye. Assalamualaikum.